Saya tu saya malas nak petikai dah sebab memang dah kerap dah kena macam ni. Saya Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Samsul Rahmat. Seperti yang kau nampak di hadapan ni ada kotak KFC. itu bukan mainan, komplain KFC. Yalah, ini sebab ada produk baru. Produk baru ya. Produk ni kalau tak silap saya dia orang recycle lah ataupun dia orang comeback macam produk-produk yang lain sebelum ni. Okay, yang box besar ni Golden Egg Crunch dan yang ni Golden Matcha Balls. Kalau tak kerana nak review memang mungkin saya tak nak beli lah. Sebab mahal sangat. Untuk 5 biji matcha balls ni harga dia RM9.49. Mungkin sedap kot kan. Dan untuk yang Golden Egg Crunch combo ni didatangi dengan air, saya ambil air yang Minute Maid Refresh Orange tu. Harga dia RM19.49, dapat 2 ketul. Saya makan KFC kali ni, bukan apa. Sebab ramai yang komen kan, asyik-asyik Maggi ya bang, asyik-asyik mie segera kan. Tapi memang betul lah. Sebab saya pun tengok balik kan, uish, betul juga lah. Mungkin secara kebetulan kot, dapat yang tu kan. Dan ramai juga yang tanya, abang ni kerja memang shooting dan edit video ya kah? Taklah, ada jugalah masa relax-relax, santai-santai kan. Nak tahu tak apa saya buat masa relax-relax, santai-santai? Ni dah. Game yang saya wajib main, Genshin Impact. Untuk korang yang belum tahu, Genshin Impact ni merupakan game action RPG yang membolehkan korang menerokai dunia yang luas dan mempunyai jalan cerita yang sangat menarik. Tak syok lah main sorang-sorang. Bukan main sorang-sorang. Korang boleh juga main dengan member-member korang. Sebab Genshin Impact ni merupakan cross-platform gameplay. Mungkin ada antara korang yang tak minat main game kat skrin kecil macam ni kan? Jangan risau. Selain Android dan iOS, korang juga boleh memuat turun Genshin Impact di Windows, PS4 ataupun PS5 korang. Korang boleh tekan link yang saya sediakan di bahagian description dan di ruangan komen yang telah saya pin. Jap. Lupa saya nak bagi tahu yang Genshin Impact ada update terbaru versi 3.4 iaitu The Exquisite A Knight A Chance. Versi inilah yang saya tengah main sekarang. Versi terbaru ni banyak jalan cerita baru, kawasan baru yang lebih menarik dan unik untuk korang jelajahi iaitu Desert of Hadramavet. Bukan itu saja, versi 3.4 ini juga ada acara terbaru seperti Almighty Arataki Extraordinary dan Accelerating Extreme Beetle Brawl. Termasuklah pakaian baru untuk semua watak. Yang ditunggu-tunggu, bos baru pun ada juga, memperkenalkan Setek Wina. Lagi satu, gameplay dan grafik Genshin Impact ni memang power lah. Tak kisahlah korang main dekat mana-mana platform pun. Korang main yang versi mobile ni kan, tapi feel tu korang macam main dekat PS5. Ditambah pula karakter dengan kuasa magic dan power tersendiri. Memang gempak lah. Jadi tunggu apa lagi? Muat turun sekarang Genshin Impact sama ada di Android, iOS, Windows atau PC, PS4 dan PS5 korang untuk merasai keunikan permainan yang lain daripada yang lain ini. Jom main. Lupa pula dengan KFC saya ni. Okay, kita memperkenalkan Matcha Green Bengala. Hai, besar ni ya. RM9.49 korang akan dapat yang lebih kurang saiz dengan fishball yang korang boleh beli di supermarket. Tu saya kata mahal, RM9.49. Mesti ada yang komen, alah dah tahu mahal, beli juga. Memanglah nak beli, nak review untuk korang kan. Lepas tu, untuk Golden Egg Crunch combo ni kita akan dapat orange yang saya beritahu tadi tu. Lepas tu, yang ni adalah mashed potato, dua-dua ni mashed potato. Oleh kerana Sarawak ni tak ada kobis kan, sebab tu kat KFC Sarawak ni, diorang tak buat koslo dah. So kita akan dapat ni lah. Dan dapat ni, tanpa memuazah kita akan makan matcha. Golden Matcha Ball, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, macam ni ya. Ku mencari apa? Okay, rasa dia. Yang untuk tepung ni, kalau korang makan kuih Melaka kan, kuih Melaka tu dia ada keras-keras sikit, pejal-pejal sikit. Yang ni dia lembut sikit. Macam tu lah rasa dia. Lepas tu dia ada breadcrumbs dan matcha balls ni lebih kurang macam rasa green tea. Green tea matcha, kalau korang pernah minum air green tea matcha, macam tu lah rasa dia. Yang ni dia orang buat macam serikaya macam tu kan. Macam tu lah rasa dia. Lepas tu rasa manis pun manis green tea yang tak berapa nak manis tu. Tu saja. Lebih kurang RM2 sebiji kot. So kita akan try pula yang ni. Dapat 2 ketul. Macam ni ya. Saya pun tak berapa nak ingat, pernah tak saya makan yang untuk salted egg yang KFC ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try rasa dia. Tapi tak sedap lah.
Ku mencari apa? Saya mencari-cari rasa salted cake dia. Tapi tak ada ah. Bau dia pun ada sikit je. Rasa memang. Hai. Ada pun rasa dia. Ku mencari apa? Hai. Perisa dia ada. Cuma bukan rasa salted egg. Salted egg tu pun macam tak apa nak ada lah. Kan KFC yang saya order ni kedekut sangat. Saya gagal untuk mencari rasa salted egg tu. Perisa dia memang ada lah. Lepas tu rasa pedas dia hujung lidah. Dan itu adalah rasa dia. Nak kata rasa salted egg tak juga. Nak kata apa ni ya, perisa apa ni ya. Dia lebih kepada rasa kari-kari dia sebab ni kan daun kari kot. Itu adalah rasa dia. Kalau korang nak cari rasa salted egg tu, memang tak ada kot. Untuk harga RM19.49 dapat 2 ketul. Dan ni mashed potato. So itu adalah. So guys, berbaloi tak dengan harga RM19.49 dapat 2 ketul, lepas tu dapat mashed potato. Kalau korang di Semenanjung Malaysia memang akan dapat coleslaw dan dapat air tu. Dan ni golden matcha balls. Tak silap saya, dia ada juga golden chocolate balls. Tapi KFC kat area saya ni, saya dapat yang ni ya. Yang ni pun saya sampai 2 hari 3 hari kat kot tunggu stok. Kadang-kadang nak order habis, order sekejap habis. Ya laku kat lah binatang. Wow. So yang ni berbaloi tak? Yang ni dengan yang ni, yang ni lagilah tak berbaloi. Dengan harga RM9.49 yang dekat-dekat RM10 tu dapat 5 biji matcha balls besar ni ya. Lepas tu dapat yang inti dia pun alahai. Inti pun green tea. Lebih-lebih lagi kalau korang yang bukan minat green tea tu, memang korang takkan makan lah benda ni. Alahai KFC. Come on lah, buatlah yang elok sikit. Buatlah yang berbaloi sikit kan. Dan untuk yang ni, kalau korang nak cari rasa golden salted egg tu, memang tak berbaloi lah. Sebab saya makan tadi memang tak dapat lah nak rasa ataupun nak merasai salted egg dia tu kan. Biasanya kalau produk salted egg ni, korang gigit ataupun korang ambil ni, calit sikit, letak kat lidah pun korang akan dapat rasa. Dan bau dia pun kuat. Yang ni bau dia sikit adalah bau aroma salted egg tu, tapi rasa dia memang tak ada. Saiz tu saya malas nak petikai dah, sebab memang dah kerap dah kena macam ni. Saiz yang tak apa nak besar, tak apa nak kecil macam ni kan. Jadi kalau korang nak try juga golden matcha balls dan golden salted egg ni, korang boleh lah try cari dekat KFC area korang ataupun macam saya order melalui Foodpanda saja. Dan harga dia sama juga dekat premis KFC. Okay guys, setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa download game Genshin Impact. Kita sama-sama main, kita sama-sama enjoy. Okay guys, Assalamualaikum.